Kurang berapa menit? 40 menit. Sampai ke Sewona. Iya. Terus nyampe Suramadu. Lur, kembali lagi dengan saya. Lokasinya tetap sama di Pasar Pagungan ya, Pujer Bondowoso, Jawa Timur. Untuk kesempatan kali ini kita bahas merpati kre ini atau balu. Seperti ini untuk merpatinya. Kita bahas sebentar lagi mengenai ciri khas dari merpati ini. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung di channel ini yang masih belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan di video-video kami selanjutnya. Oke lur, tanpa panjang lebar langsung saja kita bahas merpati kre. Oke lur, lanjut ya. Seperti ini untuk kondisi merpatinya. Seperti ini lur. Ciri khas dari merpati balung ini mempunyai daya ingat yang cukup buruk, mempunyai homing yang cukup buruk. Kenapa? Merpati ini ya emang pencinta merpati tinggian emang jadi andalan utama. Ini mampu terbang tinggi ya teman-teman. Daripada merpati yang lain, ini termasuk merpati paling tinggi kalau terbang ya teman-teman. Cuma mempunyai daya ingat yang buruk ya, mempunyai homing yang cukup buruk merpati balung ini. Rentan hilang jika dilombakan ya. Untuk harganya untuk kondisi saat ini mulai dari 25 ribuan sampai 30. Seperti ini, ada dua jenis yang di sebelah sini ya. Ada balung merah dan juga balung agak hitam. Yang seperti ini. Yeah.
seperti ini lho, untuk merpati barit merah ya, atau balung. Ini ya ciri khasnya, kepalanya seperti ini, untuk kondisinya seperti ini. Kakinya ini tidak ada kaosnya, seperti ini. Ini lagi lho. Mas, untuk kisaran harga berapa kayak gini? 30, Mas. 30-an ya, teman-teman. Ini jantan ya. Tahu, Mas. Mira juga, Bro. Ini ya. Mungkin perempuan. Merpati yang punya homing cukup rendah, tapi ini mempunyai terbang tinggi. Kalau kayak gini jenis kelaminnya, ini betina ya teman-teman. Ini mau jodoh kalau kayak gini. Merpatinya putih polos, putih melati. Mana bagus. Untuk yang di selatan itu engkau dan juga ada domba. Ini untuk merpati balungnya ada 3 ekor. Ini banyak ya, barusan merpati balungnya, tapi ini sudah laku. Sebagian sudah laku. Yang barusan itu saya yang spin itu sudah laku. Peralatan giveaway saya sudah rencanakan. Rajin komentar, like videonya, dan jangan di skip untuk videonya. Tentunya subscribe ya. Ketemu kalau gak subscribe ya teman-teman, karena saya sudah punya aplikasinya. Yang rajin komentar saya akan pilih. Tentunya komentar yang jelas, komentar yang positif ya loh. Nah seperti itu. Sebentar lagi kita buka giveaway. Karena saya masih proses belajar cara pengirimannya, belajar ke teman saya. Karena banyak ya subscriber saya yang luar kota, jauh-jauh. Itu saya yang bingung cara pengirimannya. Oke lor, sekian saja dari konten kita hari ini seputar merpati balung ini, merpati homing terendah. Sekian saja dari kami, saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.